guys, welcome back lagi 7DS Mania. Oke, hari ini saya bakal main 7DS lagi ya guys ya. Oke, hari ini kita ngapain ya? Berhubung hari ini hari event buat free stage ya guys ya. Tapi sayangnya nih hari terakhir guys. Pas saya bikin, tapi jangan khawatir guys. Free stage-nya itu masih ada. Saya bakalan pakai free stage buat auto clear ya, auto clear. Nah, ini saya akan ada tiket tuh 115 kalau nggak salah. Nah, ini akan kita buat auto clear. Sebelum kita auto clear ya, kalian pilih dulu ini guys. Mau pilih apa? Kalau kalian masih nyari bahan buat apa? Equipment attack sama defense, kalian fokus ke attack defense dulu ya. Tapi kalau kalian cari bahan buat awakening, nah kebetulan saya bahan buat awakening-nya banyak kurang di yang stack ini guys. Jadi saya akan start di sini ya guys. Nah, langsung kita go now guys. Nah, di free stack ini ya, saya mau pakai auto clear 8 biji guys. Tapi ini cuma bisa pakai 5 biji ya. Langsung kita klik aja. Nah, ini 5 biji. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa sekaligus 8 gitu, biar cepet sekaligus kelarnya. Nah, ini buat kalian yang cari equipment ya. Buat yang kalian yang buat cari equipment, di sinilah mumpung masih salvage, masih ada salvage event. Kalau salvage eventnya sudah habis, kalian bisa equip ke hero-nya dulu supaya nggak ganggu stok ya. Langsung kita selesai. Kenapa saya pakainya di sini ya guys? Karena yang lain itu bisa AFK, cuman di sini aja mesti 8 kali ya, nunggu 8 kali. Nah, ini kita auto clear lagi, maksimal aja. Stamina kita pakai langsung. Karena mumpung lagi diskon stamina. Jadi lagi mumpung diskon stamina, kita habisin aja ya kartu kita di sini. Tiket. Oh ya, sebelumnya kita ngitungin dulu ya, dapat apa? Item SSR-nya itu berapa biji? Itu tadi kita sudah selesaikan 2 ya. Ini SSR-nya saya baru ada 4 ya guys. Baru ada 4. Kita lanjut lagi. Ini kita sudah selesaiin 2 quest merah ya. Kita lanjut lagi salvage. Ya, ini sekalian buat cari bahan awakening-nya. Karena bahan awakening-nya itu mahal juga kalau mau dipakai buat beli duit. Karena duit saya habis event desa, sumbang desa itu habis ya. Duitnya habis buat event sumbang desa. Wah, lumayan langsung dapat SSR. Ini 3 aja. Ya, sudah selesai quest merah. Kita sudah selesai quest merah 3 ya guys ya. Tapi kalau kalian masih cari bahan buat dari boss battle, saran saya ini kalian pakai buat boss battle dulu guys. Tapi karena saya boss battle udah nggak gitu cari bahannya, saya cuman sehari satu kali aja buat selesaiin quest hijaunya ya guys ya. Ini jadi saya nggak begitu perlu lagi buat apa boss battle. Jadi saya pakai tiket clear auto clear tuh di sini aja. Biar cepet guys, karena saya males nunggu-nunggu di sini. Ini tidak bisa AFK ya, karena kita perlu pencet satu-satu quest merahnya. Ini tiket saya itu tadi awal-awal ada 115. Kita sudah selesaiin 3. Ini sisa tinggal 83 ya. Kita pencet lagi 3. Ya, sudah selesaiin quest merahnya 4 biji guys.
Ini mau lagi mumpung stamina diskon ya guys ya. Kalau nggak dipakai itu sayang, mubazir. Jadi beginilah cara saya simpen tiket itu buat saya pakai semua auto clear. Karena saya paling penting itu batunya ya guys ya. Batunya. Ya, sudah lumayan dapat equipment SSR-nya sudah banyak. Ngebot ya kita ya guys ya. Ya, kalian bisa bebas pilih itu kan tadi ada 6 stack. Jadi kalau kalian rasa sudah kebanyakan buat cari bahannya, kalian bisa pindah dulu. Nah lumayan ya, saya udah banyak stok ini kira-kira udah stok 2 minggu lah bisa dapat 100 lebih nih. Seminggu 2 minggu saya kurang tahu, tapi kayaknya sih semingguan buat dapat auto tiket tadi guys. Semua kalau kita mau farming semuanya bisa AFK ya, cuman di quest merah ini nggak bisa AFK. Males banget kan kalau tiap 15 menit nungguin, 15 menit nungguin. Jadi langsung kita sikat aja cepet. Nah ini nanti tinggal capek getoknya aja ya. Tinggal capek getoknya aja. Ini pas awal-awal sebelum saya ini biasa sudah saya pakai co-equip. Equipping ke hero saya. Jadi ini nanti sisa berapa. Ada berapa SSR nanti kita bisa tahu ya. Ya, tiket kita masih banyak nih, ada 40. Itu kalau 115 berarti kita bisa nyelesain, kalau satunya satu quest itu butuh 8 berarti kita bisa selesain sekitar 14 quest merah ya guys, 14 quest merah. Itu bukan habis tiketnya yang banyak ya guys ya. Staminanya juga habis banyak. Oke. Stamina saya tadi awal-awal itu masih ada 50 botol ya. Ini pakai kira-kira kayaknya ini banyak ini. Kalau pakai buat 10 kapal 14 kali itu sekitar 7 botol ini guys bisa pakai. Ya ini kita punya tiket sisa 27 ya. Masih bisa 3 kali lagi. Kalau kalian suka buru-buru, nggak ada waktu, kalian bisa pakai buat selesain quest hijau ya. Nggak mesti buat free stack ini. Karena quest hijau lebih worth it gitu.
Wah, kayaknya kita udah kebanyakan. Kita salvage sebentar dulu ya. Ini kita udah dapat 12 tambah 18 udah dapat 22 biji ya guys ya. Ini saya mau salvage yang R dulu guys. Mumpung masih ultra ya, masih salvage even. Ya, yang R sudah saya salvage habis. Kita lanjut lagi ke quest merahnya ya guys ya. Ya, tiketnya udah tinggal sedikit nih ya guys ya. Tinggal 11 berarti ini terakhir ya guys ya. Berarti ini terakhir. Kita lihat guys. 27 ya guys, 27 item saya dapat ya guys, 27 item. Kayaknya ini ada dua yang bukan ya, ada dua yang bukan, ini yang attack ini sama ini kayaknya dapat dari patrol. Jadi kira-kira dapat 25 item ya guys ya, 100 tiket dapat 25 item guys, 100 tiket. Oke guys, sampai di sini dulu guys video saya hari ini. Tadi kita cek dulu ya, staminanya habis berapa ya. Staminanya cuman habis 6 botol aja guys, 6 botol karena kita pakai 12 ya, berarti 6 kali ini karena satu kali quest merah itu pakai 40 aja guys, karena dia kan 8 kali, satu kali pakai itu 5 ya guys ya. Jadi 5 kali 8 itu 40. Jadi satu botol bisa buat 2 quest lebih lah. Satu botol bisa buat 2 quest lebih. Jadi ini cuma pakai botol stamina saya 6. 6 botol stamina dapat 25 equip SSR ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi in my next video guys. See you guys. Dadah.